katanya rasa informasi syarbat kita dapat syarbat. Ini ada cendol atau dawetnya, ini udah disiapin. Terus ini santan yang kental. Terus ini kinca gula merah dan tak lupa es batunya. Oke. Yuk, kita siap meraciknya menjadi minuman yang super spesial, yaitu es dawet Ayu Banjarnegara. Mari. Oke, baiklah teman-teman, ini cara meracik es dawet Ayu yang spesial kali ini. Yang pertama, taruhlah es batu secukupnya. Oke, es batu secukupnya. Setelah itu, siapkan cendolnya atau dawet ayunya. Oke. Wow, seger sekali nih hijaunya, hijaunya seger. Oke, sudah cukup, kita tuangkan santannya. Santannya kental ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, ini tuangkan kinca gula merah. Cus. Cukupnya ya, yang kira-kira dianggap manis. Wow, it's very yummy. Dan tak lupa siapkan sedotannya dan nanti kita siap aduk-aduk. Oke, yuk, ini dia. Ini dia es dawet Ayu Banjarnegara sudah ada di tangan saya. Segernya itu mantep, manyuser. Nih, coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cendolnya atau dawetnya itu kenyal, lembut, karena terbuat itu dari tepung terigu dan sagu. Pembuatannya, tanya yang bikin. Dan ini benar luar biasa, bisa didapatkan di mana-mana, di tukang keliling juga ada, yaitu es dawet Ayu Banjarnegara. Dan kali ini saya akan nge-vlog menjadi seorang penjual es dawet Ayu Banjarnegara dalam rangka waktu touring jalan-jalan ke Dieng. Let's check it out, my traveling. Okay, let's go. Minum lagi. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe-nya ya kawan-kawan. Thank you. Ini saya lagi di Banjarnegara. Okay. Pakai es nggak, Pak? Pakai. Pakai es bisa. Oke. Ini buat ngambil esnya. Esnya mau banyak apa dikit? Terserah, Bang. Esnya dikit aja. Di sini daerahnya dingin ya, Pak ya. Jadi esnya dikit aja ya. Nah, habis itu kita ambil cendolnya. Nah, di sini biar enggak tumpah. Nah, dikit lagi. Habis itu biar manis kita tambahin gula. Gulanya cukup, biasanya berapa? Ini cukup enggak, Pak? Ya, cukup. Cukup. Ya. Nah. Oke. Habis itu jangan lupa kita akan minum, jadi nanti kita minum pakai sendok. Oke. Makasih, selamat mencoba es dawet Ayu Banjarnegara. Oke, tepatnya sekarang ada di Dieng. Oke. Kalau kesini jangan lupa juga cobain nyongnya, ya enak.
tapi ada itunya. Sama aja sih. Tanya kalau nanti kalau kesini tadi aja lah di depan ada itu. Tadi tempat aku belanja collection baju. Di depannya nih ada tulang foto. Ada yang bentuknya masih utuh. Ini utuh. Kalau ini bentuknya sate. Aku nyobain sate ke sana. Ini yang satenya. Satenya rasa enak. Oh ini ada hot bumbunya belum bapakku. Kecap kacang Brasil. Jadi rasanya kenyal. Nah katanya kayak rempela ayam. Tahu nggak rempela ayam? Iya. Bener nggak usah nanti beli aja. Mau beli aja. Udah. Nanti kita lanjut lagi kita kuliner yang lain penyobain. Ya dulu ya. Oke. Makasih ya. Oke, kita lanjut lagi. Dadah. Selamat mencoba nih.